Yep, balik lagi bersama gue di sini dengan Unbox. Nah, kali ini gue mau unboxing sebuah mainan dari SHF. Ini ada si Joker. Ini gue beli waktu itu dengan kondisi MISB di Tokopedia. Dan lumayan murah waktu itu jual orangnya. Ya, langsung aja nih. Nah, ini kalau untuk dari kotaknya keseluruhan gini ya, tampak untuk dari belakang, samping, depan, belakang, oke. Oke, mau langsung lihat dalamnya? Ini kita buka. Oke, kita kesampingan dulu untuk kotaknya. Nah, ini dia figurnya Joker. Oke, ini langsung aja ke figurnya. Sebelum langsung ke Jokernya langsung, ini gue mau ngebuka dulu dan kita lihat dulu detail-detail dari barang-barangnya. Oke. Nah, di sini ada pistol. Pistolnya untuk dari si Joker warnanya pink. Oke, coba bisa lihat. Oke, detailnya cukup bagus. Kemudian ada lagi nih dua pistol. Untuk bentuknya sama. Enggak ada bedanya. Lalu di sini ada kepala nih, kepala cadangan untuk ekspresi yang biasa. Ini kan karena ini yang versi sebelumnya lagi nyengir. Nah, ini kita lihat nih. Nah, kelihatan banget jadi detail rambutnya. Aku suka banget di sini. Nice. Mirip. Bisa gue bilang ini mirip. Walaupun ini seukuran dari ukuran dari SHF 1 banding 12. Tangan lagi nyantai. Oh, tangan lagi pegang pistol apa jangan-jangan? Oh iya, tangan pegang pistol. Di sini ada cincinnya nih. Kelihatan. Detailnya cukup bagus. Lalu di sini ini ada tato di senyumnya si Joker. Biasanya kalau dia mau senyum kan biasanya dia langsung paduin gini. Oh gitu. Jadi kayak kelihatannya ngeledek gitu ya. Bagus. Lalu yang kedua di sini ada tangannya yang lagi ngepal atau bisa dibilang lagi pengen nonjok. Oke. Bagus. Cukup bagus. Detailnya sama tetap. Nah, di sini juga masih ada tangan sebelah kirinya ada tato dari gambar orang senyum. Oke, langsung buat intinya. Ini ada si Joker. Tadam. First of all sih ini kelihatannya bagus. Enggak apa ya, kalau bisa dibilang tuh kayak mirip loh ya sama aslinya. Oke. Oke, gue zoom out dulu. Nah, ya gue kasih lihat dulu di sini mainannya bisa untuk dari kaki. Bisa sampai sejauh ini. Oke, belum pernah dibahas habis jauh ini. Untuk dengkulnya bisa narik habis di sini. Untuk kakinya bisa kan kiri gerak. Tapi untuk yang ini, oh bisa yang depan. Coy, nice nice. Nah, lihat. Tuh. Cakep cakep. Oh, ini karena masih baru banget. Oh, ada ininya, apa? Ada plastiknya di sini. Oke, cool. Ini mungkin nggak akan gue copot dulu. Untuk tangannya di sini. Putar. Putar. Jadi bisa putar 180 derajat. Kepala. Nengok kiri kanan
Untuk sikunya udah sampai sini, sikunya juga sampai sini. Nah ini kita mau kayak gini susah ya, soalnya kayaknya nggak bisa sampai ngecover si mulutnya itu buat pose nutupin mulutnya gitu. Sampai sini doang. Oke, nggak apa-apa, bagus. Cukup sih, kalau bilang ini cukup apa ya? Bagus untuk dari detailnya, dari jas-jasnya di sini juga bahannya karet, di sini karet. Jadi lentur. Sampai belakang-belakangnya juga untuk lipatan jasnya juga bagus. Pasti lihat keseluruhan dari sisi chokernya. Oke, cukup bagus. Oke, sekarang mau zoom dikit. Lebih jelas ya. Cukup sekian dari unboxing dari gua kali ini. Semoga bagi yang pengen beli atau untuk koleksi mainan dari si Joker dari Suicide Squad itu bisa berguna dan bisa kalian lihat dulu apakah ini worth it atau enggak. Gua tunggu bilang worth it. Sampai jumpa di lain kesempatan.